Di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pengaruh pandemi COVID-19 tidak mengurungkan niatan untuk bersedekah. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warung makan yang berada di Jalan Kusuma, Kebumen. Warung makan yang berlokasi di depan Pasar Burung Kota Kebumen ini setiap hari Jumat memberikan sedekah nasi bungkus kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Safety, selaku pemilik warung, kegiatan sedekahnya ini telah ia lakukan 3 bulan terakhir. Kegiatan yang ia namai Jumat Berkah tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekitar 50 hingga 100 nasi bungkus dibagikan setiap Jumatnya. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.